Halo guys, ketemu lagi di channel Non Logika. Kali ini saya ingin berbagi tips, mudah-mudahan tipsnya bermanfaat. Menghadapi pergantian musim, saat ini sudah mulai hujan, jadi harus tetap jaga kondisi untuk burung rawatan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Langsung aja ya, ayo let's go. Ini efek musim hujan, pergantian musim ini agak tidak sehat ini, ya kan? Patut dijaga biar tetap kondisi fit. Oke, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama jelas botol kosong itu nanti untuk tempatnya. Tuh. Dua, susu kental manis ini udah tak kasih ke botol, tapi botol bekas. Nah, lalu ada madu. Ini saya pakai madu lanceng, kebutuhannya kan sedikit kalau madu asli dibandingkan kalau yang madu saset. Biasanya saya pakai 2 saset. Ini karena madu asli ya, butuhnya sedikit aja, nanti daripada kepanasan bulunya nanti rontok. Kemudian ini ada gula merah pengganti sirup. Jadi saya pakai gula merah yang dicairkan, lumayan sedikit aja cukup. Terus ditambah dengan ini kerating deng, ini untuk staminanya biar menambah apa ya, ini kan ada sakarin di pemanis buatannya, jadi untuk energi instannya biar dia lebih cepat fitnya. Tapi kalau enggak pakai ini, atau teman-teman yang tidak setuju dengan ini, ya enggak apa-apa, enggak usah dipakai, madunya aja di double atau bisa juga ditambah dengan metabolis. Oke, langsung saja kita racik. Pertama kita masukkan dulu susu kental manis. Susu kental manis, kenapa pakai susu kental manis? Karena dalam susu sendiri kandungannya sudah lengkap gitu, vitamin, protein, lemak dan lain-lain. Oke, atau kurang. Dan kita kasih setengah botol saja. Nah, ini cukup ini. Oke, cukup segini saja. Kita tutup kembali. Terus kita masukkan air gula. Ini gula merah ya, atau gula aren, atau gula kelapa, enggak apa-apa. Ini hanya sekedar untuk pengganti sirup aja. Kalau teman-teman suka pakai sirup ya enggak apa-apa, cuman kan ini lebih murah harganya banding sirup. Kita masukkan semua aja. Gula merah juga kan baik untuk tubuh. Oke. Kemudian madu. Ini madu asli ya guys. Ini ya kemarin sih, ini hasil panenan saudara, hasil panenan keponakan. Ini harganya sebotol ini yang botol ukuran berapa kemarin ya, 75 mili atau ya, atau 100 ya, itu harganya 75.000 madu lanceng asli.
kita kasihkan. Oke, cukup. Sisanya untuk yang rawat. Yang rawat juga butuh madu, guys, dan tetap sehat. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian yang terakhir ini, kita kasih dua tutup aja cukup ini, kalau botol ukuran segini. Oke, nah ini sisanya untuk yang rawat juga boleh. Ini biasanya saya simpan untuk nanti kalau bikin lagi. Oke, semua sudah masuk, tinggal kita ratakan, dikocok aja cukup ya, yang penting merata. Ini sebenarnya ramuan bukan yang istimewa, tapi cukup untuk mengatasi masalah pergantian musim dari panas ke hujan. Nah, ini kebetulan di daerah saya di Madiun itu sudah beberapa sore ini, sudah hujan. Jadi ya butuh perawatan khusus untuk burung-burung ini supaya tetap sehat. Kalau tetap sehat kan kitanya juga seneng gitu, meskipun musim hujan tetap mau berkicau. Nah itu yang kemarin, yang tadi itu saya lihatkan itu sudah mulai ada gejala males gitu, mulai kayaknya agak lesu. Jadi makanya dibuatkan ini biar ngetreng lagi koninnya biar ngetreng lagi. Oke, ini cukup, ini udah merata. Kita kasihkan ini. Nah, oke, begitu racikan sederhana untuk mengatasi pergantian cuaca dari panas ke hujan biar tetap jreng fit sepanjang hari. Oke, begitu, semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, saya tetap mengharapkan dukungan teman-teman semua untuk subscribe, like, dan mungkin di-share kalau bermanfaat ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga komen-komen misalkan ada saran untuk video selanjutnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu. Salam kicau mania. Dan bye-bye. Thank you.